sana di Trans Snow, ya. Ini saatnya nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, ada di Bekasi. Wah, seperti di Pegunungan Alpen, cakep banget. Siang ini kita mau jalan-jalan ke Trans Snow Bekasi, bisa kita bersama keluarga semua. Di belakang ada Mama Yuda, Bina, Nah, dan kita. Gak ada nggak ikut. Jadi kita pengen tahu aja nih, pengen tahu Trans Snow Bekasi. Ya ada main salju katanya. Kita udah sampai di Trans Snow. Kalau kita ingin ke Trans Snow World, kita dari rumah udah siap bawa jaket ya, karena di sana tidak disediakan untuk sewaan jaket. Dan harga untuk Trans Snow World ini kalau hari biasa Rp175.000 per orang, kalau hari weekend Rp250.000 per orang. Ini nyewa sepatu sini kita. Terus dapat sewaan ini. Jadi gratis ya mas ya? Sudah ikut tiket pertama. Sudah ikut tiket gratis. Nah jadi nanti ini kita dikasih ini nih. Wristband. Ini buat dikasih mas. Iya. Ini namanya wristband ya kak. Indikator bermain kakak di dalam wahana snow selama 2 jam. Dan ini indikator warnanya. Bila dulu masih normal kan? Kalau ini biasa sewaan bermain 10 menit lagi. Kalau kuning sudah waktu bermain sisa 5 menit lagi. Kalau merah waktu bermainnya sudah habis. Jadi kita dapat 2 jam. Nah, nanti ditandai dengan di sini. Kalau warnanya biru berarti normal masih ya? Iya, biru normal Bapak. Okay. Dari masih. Warna merah Bapak terdapat spare waktunya 10 menit ya. Dari 10 menit itu digunakan untuk meninggalkan area snow. Dan jika sudah lebih dari 10 menit maka dikenakan biaya tambahan Bapak atau charge-nya seharga satu harga tiket per orang. Jadi aku sarankan untuk menghindari dendanya atau charge-nya. Dari warna kuning sudah sangat meninggalkan area snow. Karena kuning sisa waktu menit Bapak bisa 5 menit lagi. Kasih dan gelangnya bisa sampai hilang. Karena jika hilang dikenakan denda Rp200.000. Jadi untuk gelangnya hanya satu orang aja yang pakai. Ya. Thank you.
kita mau main ski. Nah, tapi kita harus isi dulu ini surat pernyataan bermain ski, udah pernah main ski atau belum ya. Jadi kita mau sekarang mau coba.